Oke, teman-teman semuanya, dan ini gua udah kan kemarin itu mau ngerakit kapal ya kan, dan sekarang ini gua hari ketiga. Kemarin itu mati lampu lagi, mantap sekali PLN, terima kasih ya. Dan ini hari ketiga gua bikin ini episode keempat ya, langsung saja. Ini gua pulang ke pulau asal ya, karena di sini gua dehidrasi, ini kekurangan minuman. Jadi langsung saja gua bakal pulang dulu, mengambil resource-resource, makan dulu. Jadi di sini langsung gua skip saja ya kawan-kawan, langsung makan, langsung minum, nanti balik lagi ke pulau terbesar di dunia ini. Langsung saja di sini gua melakukan itu dulu, cuy. Oke, di sini gua sudah sampai di pulau yang lama. Namun gua lihat-lihat ya, kalau gua bandingin pulau lama sama pulau yang baru itu ya, yang gede itu ya, terlalu tinggi gitu loh menurut gua. Pulau yang baru itu terlalu tinggi bebatuannya sehingga nggak bisa lihat gitu, nggak bisa lihat pemandangan yang ada di belakang, nggak bisa lihat ada pemandangan yang ada di belakang sana. Jadi kita nggak tahu ada badai yang mau datang atau apa gitu ya kan. Jadi gua ya rada bingung juga gitu loh mau pindah ke sana atau enggak. Soalnya di sana ya memang banyak resource-resource-nya, cuman itu dia banyak kekurangannya juga gitu loh. Oke, jadi gua langsung sini minum-minum dulu biar bisa. Oke, nah ya kan, ini udah nambah 4, mantap sekali. Dan habis ini langsung nyiram tanaman, boy. Langsung nyiram tanaman lagi, mana nih ya siraman tanamannya. Oke. Oke, semuanya di sini gua udah makan, ini kan makannya udah full, minumnya udah lumayan full ya. Dan di sini juga di tas gua sekarang sudah gua bawa nih beberapa seng ya, sama kayu plank buat di sana nantinya gua mau bikin kapalnya itu kan. Karena ada ternyata yang bahan bakunya itu seng juga ya. Jadi nanti ada beberapa lantai dasarnya dari seng ya. Aduh, nyangkut lagi dari seng. Jadi gua ada yang memakai seng, nantinya ada yang memakai plank ya kan, karena kita juga keterbatasan bahan. Jadi ya campur-campur aja dulu ya kan. Oke, jadi langsung saja gua berangkat lagi ke sana, udah siap lagi buat membuat kapal lanjutannya kan. Oke, langsung saja kita lights boy. Ini sangkut lagi, udah gila. Nah, ada hiu langsung menyambut gitu kan. Gua baru datang. Waduh, ada itu juga tuh. Ada apa nih? Lupa gua nih namanya. Wah, mau dimangsa atau apa nih? Udah gila. Ke pinggir banget kayak gini, woi. Jangan terlalu di pinggir juga. Hiu itu di tengah laut, kocak. Aduh, oke, di sini gua udah sampai kembali gitu kan di pulau ini, dan ternyata gua nyampainya di sebelah sini ya. Kemarin perasaan deket banget ya sama pulau yang itu. Perasaan di sini di sebelah mana kemarin ya? Sebelah sana ya? Wah, salah sisi pulau nih gua nih. Oke, kembali lagi di sini. Ternyata ini harus dibongkar lagi, kocak. Ngebikinnya bukan kayak gini. Ini semoga kalau dipukul kayak gini dia misah ya. Salah sekali, mantap jiwa dah. Oke, dan di sini berarti gua bikinnya ini jangan terpisah kayak gini gitu kan. Berarti ini gimana misahnya lagi ya? Gua juga bingung gitu kan. Oke, berarti bentar dulu kita cari lagi yang namanya lesing. Berarti ya ilah, lesingnya gue udah tinggal semua gitu kan. Berarti gue perlu lesing ini yang banyak ya. Soalnya bikin gabungannya itu perlu beberapa lesing ini, coy. Dan kapak pun gue tinggal juga. Udah gila, lupa gue. Oke, jadi ya ini gue bakal bikin lesing dulu kapak ya kan. Langsung di sini bikin.
Nah, oke, ini dia langsung saja. Nah, kita pasang di sini gitu kan. Nah, baru dia nyantol gitu kan. Dari kemarin udah gua sudah bingung sekali kok nggak nyantol dari kemarin gitu kan. Langsung saja ini kita bikin lagi dari ini. Nah, ini terus kita pasang di sininya nih. Oke, pakai seng. Nah, udah gitu dah. Sebelahnya lagi ya. Oke, kita putar dulu. Nah, ini kalau udah kayak gini udah bisa nih, guys. Nah, gitu kan. Tinggal jangkarnya aja lagi. Nah, oke, mana lagi? Tinggal ini kan bikin lagi ininya, cuy, langsung. Nah. Nah, ini kok kadang-kadang nggak bisa, kadang bisa. Udah gitu. Nah, akhirnya bisa ya kan. Oke, langsung kita pasang di sebelah sini nih. Sebelah sini, Bos. Nah. Langsung pasang. Oke, bener kah enggak nih gua masang? Oke, mantap. Langsung saja kita pasang lagi yang ininya, kita bikin mana nih? Kurang, ininya kurang. Oke, kita ambil dulu. Untung gua bawa tadi kan sengnya ini. Langsung kita pasang di sebelah sini nih. Nah, ini buat injakannya. Nah, dah sip. Oke, sip dah, kita berarti tinggal bikin jangkarnya nih, guys. Soalnya jangkarnya ini perlu buat yang namanya dia biar bisa stop gitu kan. Kalau enggak, dia enggak stop-stop, nanti jalan-jalan. Nah, langsung saja kita cari ya, mana nih memerlukan 4 lesing, 1 stick dan 6 batu ya. Oke, jadi gua bakal cari dulu perlengkapannya. Di sini sangat mudah sekali mencarinya karena banyak sekali di sini resource ya, kawan-kawan. Oke, langsung saja gua bakal cari dulu bentar deh. Oke, di sini gua bakal explore lagi sambil ya nyari yang namanya Yuka. Nah, ya kan Yuka di sini udah gila, guys. Sumpah dah. Yuka udah banyak banget di sini loh. Di pulau sini ini emang nggak perlu khawatir lagi kehabisan yang namanya Fibros Leaf gitu kan. Karena emang banyak banget di sini. Waduh, udah dari 12 aja ini gua di sini di pulau ini. Oke, di sini gua bikin langsung namanya lesing, bikin lagi lesing. Oke, udah langsung 4, Bos. Mari gua lihat dulu apakah sudah selesai, apakah sudah bisa ngebikin. Mana dia tadi? Ini tinggal batu, berarti tinggal batu. Tinggal batu. Batu di mana? Where are you, dude? Batu. Batu perasaan di pinggir-pinggir sini banyak dan ini kok pada hilang ya. Waduh, ada sarden ya, sarden gede. Apa ya sarden gede itu namanya? Lupa. Namanya apa ya? Sarden gede. Kok sarden gede namanya? Oke, batu. Kok cari batu aja sulit ini loh. Oke, nah ini nih batu. Batu lagi berapa lagi batu? Batu berapa? Oke, udah 4, sisa 2. Batu, where are you, batu? Batu, please lah batu. Di atas sini nggak ada kah, woi? Aduh, kayaknya nggak. Kayaknya harusnya ada sih di atas sini. Batu, where are you, batu? Aduh, haus lagi. Ini tinggal ininya doang loh. Udah mulai haus gitu kan. Oke, gua save dulu dah. Ini bahaya banget nih haus kayak gini tiba-tiba mati gitu kan. Gak lucu, asli gak lucu. Oke, di sini karena kehausan dan kelaparan ya, lumayan lapar. Jadi ya udah, ada pohon kelapa sambat abis, boy. Langsung saja ya kan, mumpung ada. Ini kok gak bisa naik lagi? Eh, salah sisi ini. Wah, udah gila. Ini kelapanya di sini, Bos. Kok gak bisa diambil? Wah, udah gila, fix. Udah gila, harus di sebelah sininya naik. Aduh, ada saja. Oke, naik lagi di sini langsung saja ambil kelapanya. Udah gila ya, salah sisi nggak bisa ngambil. Nih, nah baru bisa. Ya elah, udah gila. Oke, langsung saja Rani dimakan kelapanya langsung, woi. Langsung kelapanya, jangan jatuh ya, lu kelapa. Mana dia pisau? Nah kan, ini dia ngeguling-guling suka banget asli. Oke, ambil. Aduh, udah gila. Oke, langsung minum. Seruput kan? Langsung kan, ini diletakin. Langsung kita potong lagi. Kan ini bisa dipotong, langsung bisa dimakan lagi, boy. Potong, langsung dimakan lagi. Oke, langsung makan. Langsung pencarian batu pun dimulai lagi. Bung, dimana batu? Tolong, batu dimana? Tolong, ini bisa diambil nih, lumayan ya kan. Lumayan. Batu tinggal 2 lagi loh, sumpah dah di sini tuh kan lengang banget, nggak ada batu. Aduh, di sini saya melihat peluang, bung. Tidak bisa dibiarkan ini. Saya melihat peluang yang sangat bagus ya kan. Jadi
Ini mumpung lagi keliling-keliling ya diambil aja lah, Bung. Jangan kasih kendor. Oke, batu, nyari batu sulit amat ya. Aduh, di Indonesia batu nggak ada habis-habisnya, Boy. Ini dia kan lagi tersesat ya. Oke, akhirnya dapat batu lagi dan nggak muat. Udah gila, asli udah gila. Nah, ambil dah pipinya, udah gua buang dah. Pipi itu padahal obat loh. Yaudah lah, gua buang aja lah. Ya kan? Yang penting udah bisa bikin ini. Udah bisa bikin jangkar tadi mana-mana. Oh, jangkarnya nggak bisa dibikin sini ya. Bikinnya harus di langsung di kapalnya gitu kan. Kalau bikin di sini nggak bisa. Dia harus nempel sama kapalnya. Langsung saja let's go. Oke, di sini saya melihat peluang lagi, Bung. Jangan disia-siakan gitu kan. Langsung saja ada coconut, langsung diminum. Dehidrasi dah nanti kalau nggak minum, bodoh. Oke, jadi langsung saja di sini melihat peluang. Jangan disia-siakan, Bung. Makan, minum lagi, seruput kan, mantap jiwa. Oke, ambil lagi di sini. Oke, langsung udah berangkat ke sana lagi, Boy. Bolak-balik, udah gila. Oke, udah sampai lagi di sini ternyata. Langsung saja mana tadi ya, tekan apa tadi, tekan C, lupa gua. Build langsung vehicle yang mana ya. Nah, ini anchor. Langsung letakin di sebelah sini dong. Kok nggak bisa ya? Sebelah mana? Oke, okay. Nah ini dia langsung dah. Oke, okay, langsung udah kebikin, bagus. Nah, kapal pertama dah udah siap. Langsung digesek di sini ya kan? Space naik, space wih. Naik. Ya ilah. Nah dah. Langsung, oke, langsung saja press to operate, langsung di sini, Bung. Gak bisa kah? Nih nggak bisa belokin kah? Oke, kiri kanan, nggak bisa ya? Kok nggak bisa ya? Kok sulit, ya gitu kan? Kok sulit? Oke, mungkin ditarik lagi ya ke tengah ya. Nih gua usahain, pokoknya ke tengah dulu gitu kan, langsung di sini. Oh, anginnya arah sana, udah gila, nggak bisa ya. Nggak bisa dipakai kayak ini. Kalau arah anginnya ke sana ya masuk akal sih, nggak bisa dipakai ya. Berarti ini jangkarnya di drop ya, udah kayak gini kan. Bentar, kita coba ya di sini, kita tarik lagi ke tengah deh. Tarik ke tengah lagi gitu kan, tarik ke tengah. Kalau kita buka, apakah dia bakal balik lagi ke sana nih? Udah gila kalau balik lagi ke sana nih. Oke, naik gitu kan. Ininya kita operasikan langsung, ininya kita buka juga. Oke, fix. Dah, kita nggak bisa pulang ya. Ini emang arah mata anginnya ke sana ya? Kok nggak bisa ya? Ini coba gua hancurin dulu ya. Jadi di sini gua rencananya mau gua balik arahnya nih, kayaknya salah nih. Gua coba dulu deh ngebalik arahnya ini, kayaknya salah ini. Oke, di sini gua mau bikin layarnya lagi nih kan, arah terbalik ya kan. Jadi ada dua layar dalam satu kapal. Semoga bisa deh ya. Mana. Nah, nih. Ya kan. Ini kayak gini, berarti di rotate arahnya. Nah, gini. Nah, mantap kan? Ada dua biji nih. Udah gila. Berarti yang dibuka yang ini. Nah, bisa nggak jalan, ha? Nggak bisa juga. Ini di rotate. Nggak bisa juga. Tuh. Kemana, bos? Alright, dan ini udah jadi. Sebenarnya ini udah jadi nih ya guys, udah jadi. Langsung saja kita bawa dulu ke tengah ya. Semoga ini benar bisa apa adanya, bisa jalan ya kapalnya. Gua coba dulu. Ini gua dari tadi bingung asli dah. Gua bingung banget gimana cara ngoperasiin ini kapal. Nah, iya dah. Oke, naik. Ini kok nggak bisa naik, bos? Letakin dulu. Oke, naik. Nah, kan bisa naik. Terus kita bakal bisa jalan kalau ininya dibuka. Nah, dibuka kan. Terus ininya naikin. Jalannya kemana? Udah gila. Tuh kan, ini anginnya arah sana mulu. Ini kok nggak bisa dibelokin gitu kan.
berarti ini gua kira walaupun arah mata anginnya ke sana, kita bisa belok arah sana gitu ya guys. Jadi ini gua bingung banget. Jadi bagi kalian yang tahu gimana cara ngoperasinya, langsung saja komen di bawah. Kita yang penting udah nih di episode kali ini gua udah bikin yang namanya kapal dan juga mencari obat ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian yang sudah nonton videonya sampai akhir video. Nanti bakal gua lanjutin lagi ini episode 5-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Kiman. You what? Smoking on the get a green on the scene with the lean. My team gonna be Mr. Dream. I achieved no fame. Can I shiver 'cause the cream I side on the key 2020 on the scene.